Hi guys, welcome back to Book Gadget. Ini adalah Vivo V25. Awal tahun hari tu, pada bulan Januari, Vivo dah keluarkan V23 dan sekarang ni dia ada V25. Baiklah, ini adalah smartphone mid-range baru pada Vivo dan dijual pada tanda harga RM1,799, which is yang ini dia murah RM300 berbanding dengan Vivo V23 yang dijual pada tanda harga RM2,099. Itu satu berita baiklah untuk peminat smartphone Vivo. Sebab kali ini dia jimat RM300, dia kurang RM300. Dan seperti biasa, dekat design Vivo V25 ni, dia masih kekalkan dia punya teknologi jugalah orang kata. Dia punya design yang boleh bertukar warna. Sebab benda tu masih fresh lagi. Dan aku suka benda tu sebab dia boleh tukar warna. Tapi dekat V25 ni, dia ada dua pilihan warna yang boleh untuk tukar color, which is Sunshine Gold, satu lagi yang sambung macam sebelum ni. Dan yang ini, color yang baru, Aquamarine Blue. Untuk pengetahuan korang, Aquamarine Blue ni dia limited dekat negara Malaysia sahaja. Okay, sekarang aku ada lampu UV dan juga beberapa design untuk jadikan design dekat dia punya back panel ni. So, selain lampu UV, cahaya matahari pun boleh buatkan dia punya back panel ni bertukar warna. Okay. So, kita try yang ni. Alright. Zam-zam, alakah zam. Okay, nampak? Lama dia bertukar guys. Dia jadi logo Bull Gadget. Nice gila. So Vivo bagi tahu dia punya design ni boleh kekal selama 3 minit sebelum dia berubah jadi bentuk asal. Memang nice lah untuk design dekat Vivo V25 ni. Kita try atas ni sikit. Tara, lama. Nice way. Dekat kamera ni boleh ke? Curious pula. Try kat kamera ni. Okay, so dekat kamera dia, dekat dia punya bahagian kamera ni tak defect. Cuma dekat dia punya back panel ni lah. Alright. Itu nice. So, macam inilah contoh dia. Kalau korang lebih kreatif, mungkin boleh buat macam-macam design dekat back panel Vivo V25 ni. Bolehlah show off dekat orang lain yang korang punya back panel ni boleh bertukar warna. Bertukar warna je lah, bukan boleh bertukar wajah. Untuk warna dia ni, serius cantik gila Aquamarine Blue. Aku yakin kalau korang penggemar warna-warna, selain warna hitam lah dekat smartphone, korang mesti akan suka gila dengan warna yang ada dekat Vivo V25 ni. Tengok bahagian kanan smartphone ada power button, lepas tu ada volume rocker. Bahagian atas kosong je, bahagian kiri pun kosong. Bahagian bawah ada SIM tray, microphone, port charging berjenis IC dan juga speaker. Dia tiada lumbar earphone, that's why dia bagi dongle dekat dalam kotak pembelian. Dan untuk pilihan warna dekat smartphone ni, dia ada 3 pilihan warna, iaitu Aquamarine Blue, which is smartphone yang kita unboxing ni. Lepas tu dia ada Sunrise Gold dan juga Diamond Black. Beralih ke bahagian depan dia, bahagian display dia. Jadi Vivo V25 5G ni menggunakan skrin yang jenis AMOLED yang berukuran 6.44 inci. Resolusi dia Full HD Plus, ada HDR10 Plus dan juga 90Hz refresh rate. So kalau tengok teknologi yang ada dekat skrin Vivo V25 ni, bagi aku dia dah cukup mewah. Nak tengok apa saja, nak layan apa saja dekat dia punya skrin ni, memang akan rasa puas lah sebab skrin AMOLED. Lepas tu ada HDR10+. Dan juga dia ada teknologi fingerprint in display yang cukup pantas dan accurate. Tapi ada satu benda yang aku kena bagi tahu, iaitu dekat dia punya design skrin ni masih menggunakan water drop screen. Dan mungkin aku rasa Vivo ada alasan dia tersendiri sebab dekat dia punya kamera selfie ni ialah 50 megapixel. 50 megapixel untuk kamera selfie memang jarang berlaku dan mungkin perlukan banyak ruang sebab perlukan banyak tempat untuk letak dia punya sensor kamera atau dan sebagainya. Sebab tu dia masih kekalkan water drop screen dekat Vivo V25 ni. Sebab kalau buat punch hole display,
And yeah, kamera in display tu. Lepas tu dia punya kamera pun kedabak besar. Aku pun tak suka benda tu. So mungkin diorang decide untuk tak apalah, kita buat je water drop screen ni sebab kita bagi 50 megapixel dekat kamera selfie dia. Dan kalau tengok dekat kamera selfie Vivo V23 sebelum ni, dia ada dia besar sikit lah dia punya notch tu. Tapi yang ni kecil sikit water drop screen. Better lah. Aku rasa aku lagi suka yang ini berbanding V23 sebelum ni. So untuk dia punya screen ni bagi aku dah sangat mencukupi untuk kita layan apa saja. Memang tajam, memang detail dia sangat tajam. Lepas tu dia punya brightness pun dah sangat cukup lah. Untuk maximum brightness smartphone ni dia ada 1300 nits untuk maximum brightness. 1300 nits tu dah korang tak ada masalah pun kalau nak tengok smartphone dekat bawah sinaran matahari. Untuk performance dia pula, Vivo V25 5G ni menggunakan chipset daripada MediaTek Dimensity 900. Nama pun V25 5G, so smartphone ni menyokong untuk rangkaian 5G. Lepas tu dia punya RAM ialah 8GB yang boleh extend sehingga 8GB. Dan juga internal storage 256GB yang berjenis UFS 3.1. Jadi dengan tanda harga RM1,799, lepas tu menggunakan chipset daripada Dimensity 900, untuk smartphone harga tu, and then chipset yang digunakan ni dah terang lagi bersuluh yang smartphone ni bukan lebih kepada untuk smartphone gaming. Performance dia untuk gaming aku tak boleh jamin yang dia akan boleh pergi terlalu tinggi. Macam smartphone yang harga lebih kurang dengan dia, korang tahulah smartphone apa yang sama harga dengan smartphone ni, tapi berikan chipset yang lebih powerful. Dekat Vivo V25 ni jelas-jelas lah dia lebih fokuskan untuk dia punya design dan juga dia punya performance camera. So untuk performance dia, aku taklah cakap yang dia punya performance ni teruk sangat. Jangan salah faham, sebab performance dekat smartphone ni bagi aku dah cukup powerful. Dimensity 900, 8GB RAM dan juga internal storage yang jenis UFS 3.1 dah sangat cukup untuk korang jadikan dia sebagai daily driver. Just untuk buat tugasan harian, multitasking semua tu, memang takkan ada masalah dekat smartphone ni. Dia akan berikan performance yang terbaik, yang stabil untuk korang buat semua tu. Untuk kapasiti bateri dia pula, Vivo V25 5G ni hanya dengan kapasiti bateri sebesar 4500mAh dan juga pengecasan sepantas 44W. Jadi bateri dia ni dia dah upgrade 300mAh daripada Vivo V23 sebelum ni. Yang mana Vivo V23 sebelum ni ialah 4200mAh dan sekarang 4500, which is bagi aku sangat bagus lah ada upgrade macam ni. Dan pengalaman aku dekat Vivo V23 sebelum ni yang gunakan 4200mAh tu pun dah cukup dia punya battery life, apatah lagi 4500mAh ni. Memang sangat mencukupi lah untuk kita gunakan dia sebagai daily driver. Dan dekat smartphone ni dia ada high res audio quality. Tadi aku dah cuba dengar lagu dekat satu aplikasi yang menyokong untuk high-res punya lagu, which is dekat aplikasi Tidal. Dan bagi aku dia punya speaker ni cukup sedap. Dia punya bass pun yummy, suara dia pun creepy, yang memang sedap lah untuk kita dengar lagu dekat smartphone ni. Tapi satu benda korang kena tahu ialah dia punya speaker ni cuma speaker mono, bukan speaker stereo. Okay, baiklah, yang terakhir ada dia punya kamera. Jadi Vivo V25 5G ni hadir dengan 3 kamera belakang dan 1 kamera selfie. 64 megapixel untuk kamera utama. Dan dekat kamera utama ni dia ada teknologi OIS. Itu bagus. Lepas tu ada 8 megapixel untuk kamera ultra wide dan juga 2 megapixel kamera makro. Kamera selfie dia 50 megapixel. Antara kelebihan dekat kamera smartphone ni adalah tangkapan portrait pada waktu malam, pada situasi yang kurang cahaya. Bukan saja berikan hasil yang cantik, tapi dia juga berikan banyak pilihan untuk tangkapan portrait. Okey, ini adalah rakaman kamera utama Vivo V25 pada resolusi 1080p 60fps. Untuk rakaman tertinggi dia boleh rakam sehingga 4K 30fps.
Dan video rakaman dia ada OIS, so memang steady. Video akan stabil lah. Okay, kita try gerak. Dan macam biasalah, kalau aku buat test review, test video, akan gunakan sebelah tangan je. Okay. So, yeah, dia punya video dekat preview screen ni memang stabil gila, tak ada shaking sangat. And hasil dia akan lebih better lah lepas dia proses nanti. Alright. So untuk rakaman video bagi aku dah cukup superb lah sebab dia ada OIS. Memang video akan lebih stabil dengan OIS. Dan kalau korang suka buat short video untuk share dekat TikTok atau Instagram semua tu, dekat kamera si Vivo V05 ni ada features yang memudahkan korang untuk buat short video jadi lebih menarik. Tak perlu susah-susah nak edit dekat aplikasi lain, tinggal pilih je efek mana yang korang suka, efek mana yang korang nak buat. Dia punya proses ni sangat mudah dan gempak. Jadi dengan tanda harga RM1,799, kita dapat sebuah smartphone mid-range yang memiliki design yang termewah. Aku suka gila dia punya design ni. Warna yang dibagi ni pun cantik, aquamarine blue. Warna yang limited. Kalau tak suka warna macam ni, ada warna sunrise gold dan juga diamond black. Diamond black tu dia sama macam dekat Y35 yang aku review sebelum ni. Lepas tu dia ada quality camera yang sangat bagus. Dan bagi yang suka buat video, suka buat vlog, ini antara yang terbaik yang ada dekat pasaran bawah 2000 sebab dia ada OIS. Macam korang tengok tadi, video dia sangat stabil. Dan dia bukan saja stabil, tapi dia juga beri quality warna yang cantik, detail yang tajam. So guys, nampaknya saja video unboxing untuk Vivo V25 5G ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye.